Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat datang Mas Febri Adi Prasetya. Oke. Sudah siap? Ini Mas. Gimana? Kedengaran apa enggak suaranya? Soalnya di sini hujan. Kedengaran, kan ngobrol kita. Presentasi kelompok 2 ya, Pak. Ya, langsung aja. Temannya satu tempat atau? Beda tempat, Pak. Ada yang di luar Jawa juga. Wow, nanti kalau sudah mulai anu, tuh, tahun depan sudah mulai skripsi ya? Iya. Cepet ya kalian kuliah. Bentar ya, Pak. Kasih siapkan dulu. Ya, siap, siap. Siap, tunggu. Oke, yang di YouTube langsung bisa menyimak. Kita tunggu teman-teman. Di rumah saya belum hujan sih ya, tapi mendungnya serem banget. Ya, semoga aman ya kita ya jaringannya ya. Karena hujan deras itu mengganggu sekali koneksi internet. Anu Mas, ini buat pengalaman besok ke depan ya, kalau skripsi. Nggak tahu skripsi nanti teman-teman online atau enggak. Cari mic yang punya kayak punya saya ini Mas, headset gitu ya, yang ada voice counseling. Itu untuk mengurangi reduce suara sekitar kita. Ya, Pak. Sudah standar atau belum, Pak? Sudah. Oke. Di full screen bisa? Apa? Full screen. Ya, ini sudah di full screen. Oh, kamu salah. Pakainya jangan jendela. Pakainya yang apa, Pak? Seluruh layar. Kalau mau jendela. Kalau mau jendela dibuka besar dulu, di full screen dulu baru jendela. Kalau full screennya setelah nge-share berarti pakainya seluruh layar. Di full screen bisa? Full screen. Nah, oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lagi dari kelompok 2, kelas 2 ingin mempresentasikan tentang rancangan aplikasi Android pembelajaran hewan untuk anak usia dini. Latar belakang, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada masa ini berbanding lurus dengan pola kehidupan masyarakat yang semakin hidup. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi orang tua seperti gambar dan suara hewan yang dulu diajarkan dengan cara konvensional. Maka dari itu, dengan adanya aplikasi pembelajaran hewan diharapkan dapat membantu dan memudahkan anak dalam pembelajaran dunia hewan. Tujuan pembuatan aplikasi ini adalah agar mempermudah anak-anak atau pengguna atau user dalam mempelajari dan mengenali jenis-jenis hewan tanpa harus diajarkan secara konvensional oleh orang tua atau guru. Untuk prosesnya, dari mulai membuka aplikasi, kemudian memilih hewan, info hewan, kemudian selesai. Untuk perencanaan sistem, permodelan perangkat lunak. Permodelan perangkat lunak ini akan digambarkan dengan menggunakan UML atau Unified Modeling Engine. Dari pengguna, nanti memilih handle. Dalam memilih handle itu nanti akan memainkan audio hewannya atau audio alamnya itu. Terus ada deskripsi hewan, nanti juga ada nama hewan dan untuk melihat hewan nanti ada audio hewan, kemudian tentang aplikasi. Misalnya seperti berikut, dari pengguna nanti ada tampilan awal, kemudian ada tampilan utama, dan dapat memainkan audionya. Misalnya dia sudah melihat hewan,
seperti ini. Saya akan diagram tentang aplikasi seperti ini. Untuk ERB-nya, user, kemudian memilih menu, memilih hewan, dan ada deskripsi hewan, dan melihat hewan, melihat aplikasi, info aplikasi. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah waterfall. Metode waterfall merupakan metode pengembangan perangkat lunak tertua sebab sifatnya yang natural. Metode waterfall merupakan pendekatan SDLC paling awal yang digunakan untuk pengembangan perangkat lunak. Urutan dalam metode waterfall bersifat serial yang dimulai dari proses perencanaan, analisa, desain, dan implementasi pada sistem. Metode ini dilakukan dengan pendekatan yang sistematis mulai dari tahap kebutuhan sistem lalu menuju ke tahap analisis. Desain, coding, testing, verification, dan maintenance. Langkah demi langkah yang dilalui harus diselesaikan satu persatu atau tidak dapat meloncat ke tahap berikutnya dengan cara berurutan. Metode ini digunakan karena dapat meminimalisir kesalahan yang terjadi karena fase atau prosedur pembuatan secara berurutan dan sistematis. Model pengembangan dapat dianalogikan seperti air terjun, di mana setiap tahap dikerjakan secara berurutan mulai dari atas hingga ke bawah. Metode penyelesaian masalah menggunakan metode knowledge management karena sistem informasi yang dikembangkan berdasarkan pada pengetahuan dan studi literatur untuk membuat sistem informasi yang membutuhkan informasi pengguna. Alat data ini yang digunakan yang pertama yaitu menggunakan NIT App Inventor yang dapat diakses melalui online. NIT App Inventor merupakan platform untuk memudahkan proses pembuatan aplikasi sederhana tanpa harus mempelajari atau menggunakan bahasa pemrograman yang terlalu banyak. Kita dapat mendesain aplikasi Android sesuai keinginan dan menggunakan berbagai macam layout dan komponen yang tersedia. Dengan App Inventor, pengguna bisa melakukan pemrograman komputer untuk menciptakan aplikasi perangkat lunak dengan sistem operasi berbasis Android. App Inventor ini berbasis Visual Blocking Program karena memungkinkan pengguna bisa menggunakan atau melihat, menyusun, dan mendrag and drop block yang merupakan simbol perintah dan fungsi event handler untuk menciptakan sebuah aplikasi yang bisa berjalan di sistem Android. Dan yang kedua menggunakan Nox App Player. Nox App Player adalah emulator Android andal untuk Windows yang memungkinkan Anda menikmati ribuan aplikasi menarik yang tersedia untuk sistem operasi ponsel Xbox. Sekian dan terima kasih dari kelompok 2. Anu, perancangannya itu milih salah satu, Mas. Jadi enggak, kalau UML, UML aja. Kalau mau DFDIRD, DFDIRD aja, satu itu. Jadi kalau UML kan kamu sudah use case ya. Kemudian sequence diagram. Ya, activity diagram belum ada. Kemudian class diagram belum ada. Tinggal ditambah dua itu aja. Terus IRD-nya enggak perlu. Kemudian flowchart-nya itu salah ya. Flowchart-nya itu detail. Jadi flowchart itu seakan-akan alur langkah-langkah aplikasi itu dijalankan. Ketika menu itu apa aja ditulis semua. Nah, kemudian bawahnya menu itu ngapain? Ya kan ada pilih hewan. Yeah, hewannya apa aja betulis. Enggak perlu banyak-banyak kan sampel aja ini aplikasinya. Sampel aja, Pak. Heeh. Jadi kita itu enggak apa-apa. Boleh, enggak masalah. 3-4 boleh. Tapi saya masih bingung tuh yang mau ditampilkan tuh apa sih? Alam hewan tuh maksudnya gimana? Rencana itu ada suara sama penjelasan tentang hewan-hewannya. Oh, informasi maksudnya. Informasi, iya. Jadi misal gambar kucing, nanti ada suaranya bagaimana, terus informasi kucingnya itu bagaimana, itu jelaskan.
Oke, terima kasih. Jadwalnya belum ada ya? Jadwal untuk itu pembuatan. Oh ya, belum ada, Pak. Jadwalnya belum ada. Target selesainya berapa hari? Perlu dipantau. Kenapa? Ini pertemuan 5 coba dibuka. Biar kamu nanti tahu, oh saya ini udah telat. Saya harus bagaimana ketika telat. Ya. Oke, kurang lebih saya sudah paham mau yang dibikin apa. Kayaknya mudah ya, gampang. Kita main suara aja. Rencana pakai Android Studio apa-apa? Eclipse? Itu rencana tadi dijelaskan katanya MIT Inventor, Pak. Oh, APP Inventor. Ya. Berarti langsung di APP Inventornya ya? Iya. Suara nyimpen di situ semua ya? Iya. Gampang. Oke. Tinggal dimainkan konten yang bagus aja. Konten tuh bisa berupa gambar-gambar yang menarik. Oke, terima kasih Mas Febri. Oke, next siapa yang mau maju untuk diperiksa kelompoknya? Langsung di-share aja. Halo? Nah, sekarang gantian punya saya. Deres banget nih. Tes, tes. Masih dengar suara saya? Oke. Masih, Pak. Masih, Pak. Tak kira disconnect saya. Suara hujan kedengeran nggak? Tidak, Pak. Oke. Bersih. Oke, yang di YouTube silahkan kalau mau bertanya juga boleh. Ya, tinggal ditulis aja ya. Apa? Ya, ini ada Mas Fahmi, ada Rizky, Adia, ada Diko, ada Vicky ya. Vicky juga masuk ke sini juga. Siapa? Kelompok siapa yang mau nge-share lagi? Mas. Ya, Dimas. Gimana, Dimas? Ini kelompoknya orangnya kurang satu, Pak. Oh, ya enggak apa-apa. Siapa? Enggak apa-apa. Di-share dulu aja. Yang nge-share yang kurang atau gimana? Enggak, Pak. Enggak. Yang nge-share saya. Oh, di-share dulu. Ya, keburu disconnect nih nanti nih. Hujannya deras sekali. Ini juga deras, Pak. Oh, serem kalau deras. Ya. Oke. Dimas, Farudin, Vicky, Raka. Ada semua ya, Dimas? Kurang satu, Pak. Farudin yang belum. Oke. Ya, sambil kita tunggu aja. Bisa dimulai? Bisa, Pak. Aplikasi Bumipedia. Oke. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak Dani, selamat sore teman-teman. Kameranya rusak apa enggak? Enggak, Pak. Dibuka yang ngomong biar saya enggak perlu. Nah. Background-nya jelek, Pak. Enggak apa-apa. Kami dari kelompok 4, kelas TS 182 Siliwangi. Terdiri dari Dimas Aditya Prasetya, Farudin Yusuf, Vicky Kurniawan, saya Raka Putra, ingin menyampaikan hasil presentasi kami perancangan aplikasi Bumipedia berbasis Android. Langsung saja dari latar belakangnya, ini dari Bumi. Bumi merupakan tempat tinggal kita ya sebagai manusia, terbagi dari beberapa benua dan negara. Namun sebagian orang masih belum tahu tentang hal-hal tersebut. Pada masa sekarang ini, Android merupakan barang wajib dimiliki bagi setiap manusia. Maka dari itu, dengan aplikasi Bumipedia, diharapkan dapat memberi pengetahuan kepada umum tentang benua, negara, dan kota. Seperti itu. Kemudian, rumusan masalah. Satu, bagaimana cara memberikan pengetahuan kepada umum dengan cara yang mudah dan menarik? Yang kedua, bagaimana cara merancang, membuat, dan mengembangkan aplikasi tersebut? Dan tujuan dari pembuatan aplikasi ini yaitu agar dapat menambah pengetahuan kepada user dalam mempelajari lebih dalam tentang beberapa benua yang ada di bumi tercinta ini, beserta dengan negara dan kota dengan menampilkan informasi dan gambar. Flowchart-nya seperti ini, Pak. Dari nanti itu ada menu utamanya itu ada nanti ada menu benua, menu negara, sama menu kota.
kalau menunya dipilih nanti bisa nampilin detail-detailnya kayak detail negara, detail benua, sama detail kota. Ini yang garis putus-putus itu nanti misalnya kalau kita mau nambahin fitur baru kayak menu baru ya kayak gitulah Pak. Ini ada front end sama back end ya berarti atau bagaimana? Kalau front end back endnya kita enggak pakai database sih Pak. Cuma front end aja ya berarti ya. Selanjutnya use case-nya itu kayak gini nanti. Jadi ada menu-menunya. Diagram konteksnya ya ini simpel sih. Jadi nanti aplikasinya kayak nampilin menu utama, terus kita bisa milih menu benua, lalu aplikasinya nanti nampilin menu-menu yang dipilih sama user. Ini DFD level satunya. Ya ini yang garis putus-putus nanti kayak rencana kita mau nambahin menu baru atau fitur baru. Jadi kayak gitu, Pak. RD-nya mungkin ini simpel. Cuma ada sub-nya itu cuma ada gambar-gambar aja. Soalnya kita belum tahu caranya nambahin suara pakai codingannya itu. Ini pakai apa? Pakai Android Studio? Pakai Visual Studio Code. Soalnya kita diajarinnya Visual Studio Code dan pakainya bahasa pemrograman Flutter. Saya juga nggak bisa bantu ya. Saya belajarnya Java ya. Kalau Java ditaruh di REST, kemudian di situ kan ada drobel, ada apa-apa, terus kita bikin menu sendiri, RAW namanya, RAW, terus filenya suara ditaruh di RAW itu, kemudian bisa kita panggil, selesai. Kan ini mirip sama yang tadi ya, kelompok 2, cuma bedanya ini pakai Flutter ya, tadi kan pakai APP Flutter. Jadi selamat mencoba. Ya, kemudian karena nggak pakai database, kenapa ada IRD-nya? Anu Pak, kita makainya aset kayak misal kan nanti ngoding. Itu filenya ditaruh jadi satu sama. Oh, tetap ada database-nya berarti ya? Database-nya tapi nggak nganu Pak. Apa? Kayak secara online. Iya, kayak SQLite gitu kan. Nyimpennya di dalam handphone-nya, apa di dalam aplikasi. Okay, bahasanya pakai data. Untuk metode pengembangannya, kita pakai prototype soalnya Visual Studio Code kan ini kalau mau nampilin programnya harus ditutup terus, Pak. Jadi nggak bisa kayak misal kayak pakai waterfall gitu enggak cocok. Karena selalu berubah ya. Nah. Berubah terus-menerus. Yang saya masih agak bertanya, ini nanti dipakai untuk siapa? Untuk mungkin targetnya bisa umur ke bawah. Kalau menurut saya sih bukan umur ya, tapi orang yang suka traveling dan membuat catatan. Benar gak? Ini kan orang yang make orang satu orang atau itu yang lihat perubahan macam-macam satu orang itu juga. Benar gak? Ini kan bisa ngedit toh? Bisa. Nah, ya. Cuma yang edit yang buat Pak. Makanya ini aplikasi sebenarnya cocoknya dikasih nama catatan pribadi traveler. Nah kan dia mesti muter-muter kemana-mana toh. Kalau kayak gitu terlalu susah Pak. Enggak, maksudnya gini. Kamu kan ini jelasinnya ketika di kota apa ada apa toh? Enggak, ini kayak ngasih pengetahuan umum aja Pak. Oh. Tapi yang baca orang itu juga. Ya
yang baca, yang install. Nah iya, yang bikin, yang make, yang install, yang baca, yang install, nambahin yang install. Catatan pribadi toh berarti? Oh, kalau nambahin enggak, Pak. Nambahin kita yang nambahin. Jadi iya, maksudnya kita kan di aplikasi itu tuh. Dari aplikasi itu bisa nambahin enggak? Nambahin. Nambah isi kontennya itu loh. Oh, kalau isi konten bisa. Lah iya. Yang user yang install itu enggak bisa. Enggak bisa, Pak. Itu enggak bisa. Enggak bisa. Berarti nambahinnya harus lewat coding. Iya, yeah. Iya, Pak. Berarti bukan menambahi, Mas. Ya enggak ada menu tambah. Jadi di aplikasi yang kamu bikin ada tombol tambah data enggak? Kalau tombol tambah data sih mungkin kalau rencananya kita bisa buat ya dibuat, Pak. Kalau enggak bisa ya enggak. Enggak, di rancanganmu. Coba dibalik back di flowchart tadi. Itu kan ada menampilkan menu baru, ide menu baru. Ya, ini menu baru tuh kita yang nambahin, Pak. Jadi daripada nanti bingung, misal. Oh, bukan dari aplikasi. Bukan dari user maksudnya. Lah ya, bukan dari aplikasi toh. Jadi misalnya sini Pak Dani install. Ya. Terus saya bisa menambahkan menu baru nggak? Oh, enggak. Oh, berarti nggak perlu ditulis gini, Mas. Nggak perlu ya, orang nggak bisa. Jadi, ini flowchart di mana aplikasi itu jalan. Ketika sudah saya install, ya. Saya klik menu negara, bisa toh? Bisa. Menampilkan negara, bisa toh? Benua, bisa? Bisa. Kota, bisa? Kota, bisa. Menampilkan menu baru, bisa? Tidak toh? Kalau itu enggak, Pak. Lah ya udah dihapus aja ini. Cuma kan kemarin apa yang kelompok berapa itu? Yang kelompok 3 apa 1 itu? Ayatnya 3. Dia ada database-nya, ada front end, ada back end. Jadi dia ngeditnya lewat back end. Lewat aplikasi back end, bukan lewat coding. Ini tadinya mau pakai back end, Pak, cuma kitanya yang bingung. Lah ya enggak usah tuh, enggak ada. Jadi kamu tampilkan bikin yang memang kamu rasa bisa buat gitu. Kalau enggak bisa buat ya enggak usah ditampilkan. Kenapa? Nanti jadi masalah. Ya. Oke. Okay. Enggak masalah, enggak apa-apa kalau memang enggak bisa bikinnya ya masalah. Cuma enggak perlu ditampilkan, kalau ditampilkan begini orang jadi bertanya. Ya. Enggak bisa dilihat kenapa ditulis di sini gitu. Ya. Jadi apa yang bisa ditampilkan lewat coding itu bukan lewat sistem. Yang di sini yang ada dalam sistem. Oke ya. Kalau mau ngedit baru ya berarti memang menambah menu baru lewat update data ya. Jadi ini juga dihilangin tuh ide baru tuh enggak perlu. Oh, berarti enggak perlu ya, Pak. Enggak perlu, cukup ini aja. Ya, oke. Okay. Lanjut ya, Pak. Mm-mm. Metode pemecahan masalahnya kita pakai knowledge management karena kita pakai nyari informasi juga dan ngasih informasi ke usernya. Jadi targetnya itu untuk umum yang belum dan ingin mengetahui hal-hal tentang benua, negara, kota dengan menggunakan aplikasi ini. Jadwalnya kayak gini, Pak. Ini bulan Oktober, jadi kita masih nentuin desainnya mau gimana. Nanti Oktober akhir itu pemrograman sama pengujian sampai tanggal sampai Desember minggu kedua. Evaluasinya nanti mungkin kayak misal ada yang kurang, kayak mau nambahin apa gitu dari November minggu kedua sampai Desember minggu ketiga. Untuk finalnya mulai dari Desember minggu ketiga sampai minggu keempat. Ya, sekian dan terima kasih. Oke, semoga lancar ya. Jadi kalau memang nggak bisa, nggak usah ditampilkan. Biar nanti kalau ya. Kamu ini ingat-ingat aja buat skripsi besok latihan ya. Saya selalu ngajari presentasi ini buat latihan skripsi. Kalau memang kamu nggak bisa, jangan ditulis.
kenapa dosen jadi bertanya? Bertanya kok tambah meremen jauh, padahal kamu gak ngerti itu apa. Apalagi istilah-istilah yang kamu gak paham, katanya keren, padahal kurang mudeng. Nah, gak usah, maremolo ya. Ya, jadi malah kalau saya kadang-kadang tak kasih pertanyaan jebakan, dimana tak bikin kurang, dosen biar bertanya di sana, tapi saya bisa jawab. Oh, berarti kayak nganu ya, Pak? Mudah nggak? Sengaja tak bikin gitu. Sengaja, cuma yang ditampilin yang nganu-nganu tak, yang kurang-kurang. Ya, enggak semuanya kurang-kurang. Memang tak bikin bagus, tapi ada satu yang kurang. Jadi saya berharap dosen bertanya di sana, dan saya bisa menjelaskan lebih detail. Oke? Oke, terima kasih Mas. Jelas sekali ya. Oke, next. Kelompok berapa yang belum? Kelompoknya Anton, Pak. Orangnya ada nggak di sini? Itu Anton Aji Prasetyo. Ada Pak, ada Anton Agung. Ah, kita break dulu sebentar, ada azan ya, ada sampai ya. Azan selesai. Oke, tempat saya sudah selesai azannya. Di sana bagaimana? Mas Anton mau nge-share? Bentar Pak, masih azan jadi. Oke, saya tunggu ya.
yang mau share langsung di-share enggak apa-apa. Biar bisa kita baca. Ton piye, Ton? Ya, ada apa, Dimas? Pak, ini kelompok 5 PPT-nya di saya, Pak. Ya udah, di-share aja. Kita nungguin. Oh, dari tadi nungguin. Gak apa-apa, Mas Putu. Tadi Mas siapa tadi ya? Mas Febri juga. Hujan terus, Pak. Iya, sama. Banjir enggak? Semoga enggak banjir. Astagfirullah. Wow. Hati-hati ya yang hujan ya. Mas Putu di silent dulu. Yang presentasi silakan. Mas Putu diam aja enggak apa-apa deh. Duduk manis. Ya, ada kendala alam ya, kita enggak bisa ngapa-ngapain. Mungkin Mas siapa, Anton atau Mas siapa ini tadi, Misbah ya, Misbahul ya, Pak. Oke, bisa bantu sudah. Iya, suaranya di rumahnya Mas Putu serem tuh ya. Hati-hati kalau skripsi online ya. Ya, mulai ya, Pak. Ya, monggo. Untuk perancangan aplikasi BMI berbasis Android, kemudian di latar belakang ini, ya, body mass index merupakan salah satu cara dalam menentukan status gizi seseorang, khususnya yang berkaitan dengan kurang atau kelebihan dari berat badan. Kemudian di WHO merekomendasikan BMI dalam mengklarifikasikan antara dan kurang, normal dan berat badan berlebih, yaitu dengan cara membagi berat badan dengan kuadrat dari tinggi badan. Kedua, maka dari itu dengan adanya aplikasi BMI berbasis Android diharapkan dapat menjadikan kita lebih memperhatikan kesehatan kita. Kemudian di rumusan masalah, bagaimana cara mendukung agar BMI bisa lebih mudah digunakan user? Kemudian bagaimana cara membuat aplikasi tersebut? Untuk tujuannya, tujuan dari pembuatan aplikasi BMI untuk mengetahui hasil dari perhitungan BMI.
maka user akan sadar dan mulai memperhatikan perilaku hidup sehat. Kemudian dengan aplikasi ini, Anda dapat mengetahui apakah status berat badan Anda termasuk kategori normal, berlebih, atau berat badan kurang. Untuk flowchart-nya, dari mulai, kemudian elemen utama, kemudian keluar atau tidak, input tinggi dan berat badan, proses itu, hasil output BMI, kembali lagi ke halaman utama, keluar dan selesai. Ini dilanjutkan sama Anton, Pak. Oke, saya lanjutkan untuk presentasi berikutnya. Untuk use case-nya, seperti 19, disini ada user, kemudian masuk ke sistem dengan perhitungan BMI. Kemudian ada konteks diagramnya, di sini user input tinggi dan berat badan, kemudian nanti dari aplikasi BMI menampilkan hasilnya. Kemudian ini IRD-nya, user, kemudian input, proses, lalu hasil. Selanjutnya di sini ada alat dan teknik. Kita menggunakan Flutter. Flutter adalah sebuah framework aplikasi mobile sumber terbuka yang diciptakan oleh Google. Flutter digunakan dalam pengembangan aplikasi untuk sistem operasi Android, iOS, Windows, Linux, macOS, serta menjadi metode utama untuk membuat aplikasi Google Vista. Nah, di sini ada bahasa pemrogramannya. Kita menggunakan Java. Karena Flutter sendiri ditulis dengan bahasa pemrograman Dart. Flutter berjalan di mesin virtual Dart yang dilengkapi mesin eksekusi, kompilasi, tepat waktu. Menggunakan pemrograman atau debugging aplikasi Flutter menggunakan kompilasi tepat waktu untuk melakukan hot reload yang dapat menambahkan hasil modifikasi kode langsung ke aplikasi yang sedang berjalan. Kemudian metode pengembangannya, di sini kita menggunakan metode pengembangan prototipe. Prototipe yaitu mode awal atau contoh yang dibuat untuk melakukan uji coba terhadap konsep yang sudah diperkenalkan. Prototipe biasanya dibuat untuk melakukan beberapa uji coba seperti untuk mengetahui apakah konsep yang sudah dipaparkan bisa. Tes, dengar suara saya? Saya yang putus atau Mas Putu dengar suara saya? Dengar, Pak. Oh. Dengar, Pak. Kita lanjut aja ya, Pak ya? Ya, silakan. Oke, untuk selanjutnya metode sesuai pengembangan. Dengan perencanaan kita menggunakan dalam proses buatan yang menginput. Ya, nge-lag ya. Kita menggunakan metode prototipe ya, Pak. Metode prototipe sendiri adalah model awal atau contoh yang dibuat untuk melakukan uji coba terhadap konsep yang sudah diperkenalkan. Nah, di prototipe ini siapa yang nanti nguji? Akan bisa diimplementasikan dengan tujuan agar produk yang diluncurkan sesuai dengan perencanaan pembuatan aplikasi dan dalam proses pembuatannya nanti akan selalu di debug ya Pak, karena di Visual Studio Code tidak ada fitur preview hasil pembuatan. Next. Next, Mas Dimas. Oke, selanjutnya kita akan lanjut pada bagian metode pemecahan masalah.
metode perhitungan matematika dengan logika fuzzy if atau then, karena sistem informasi yang dikembangkan berdasarkan perhitungan berat dan tinggi dari user yang menginput. Setelah itu akan ditentukan status perhitungan termasuk dalam kategori normal, berlebih atau kurang, seperti yang dijelaskan tadi ya di ERD-nya. Next, Mas. Untuk jadwal dan waktu pelaksanaan ya, Pak ya. Untuk desain dan fungsi kita dari minggu pertama Oktober sampai November ya, Pak ya. Di minggu kedua ya. Untuk pemrogramnya kita start di Oktober minggu keempat sampai Desember minggu pertama. Pengujian kita implementasikan pada minggu keempat bulan Oktober sampai minggu kedua Desember. Untuk evaluasi kita Oktober di bulan 4 sampai Desember di bulan 3. Untuk finalnya kita di Desember ya Pak ya. Bulan pertama sampai bulan keempat dokumentasinya kita sudah mulai berjalan dari sekarang. Oke, saya mau bertanya. Sekian Pak. Oke. Saya mau bertanya soal tadi yang jadwal tadi Mas. Coba di... Nah. Pengujian ini gimana cara ngujinya? Apakah teman Anda suruh make atau ada orang lain yang make atau bagaimana? Diulang Pak, nge-like Pak. Pengujian itu cara ngujinya bagaimana? Apakah teman Anda yang menggunakan Pak, atau enggak. Halo, yang lain, yang temannya suaranya. Anton bisa dengar atau siapa ya tadi satu kelompoknya lagi? Misbah ya. Diketik aja, Pak. Coba, Pak. Oke deh. Coba dibaca chatnya, chat di sini mengenai pengujian. Pengujian itu bagaimana? Saya masih kurang paham. Terus kata-kata yang punya saya tadi, Pak. Yang punyamu. Enggak, yang ini kan apa? Yang diuji ada orang yang diuji atau dirinya sendiri yang diuji. Bagaimana nih Mas? Kelompok ini siapa tadi sih? Pak Anton, Misbah, Putu, oh, rekan kita yang kita minta. Oke. Jadi ada orang ya hasil pengujian. Kemudian final. Saya masih kurang paham. Final itu apa? Bagaimana? Ya, gimana Putu? Final itu seperti ini, Pak. Jadi dalam desain pembuatan aplikasi kita, nanti kita akan coba tambahkan, Pak. Kalau semisal kita bisa ya, Pak ya. Itu kita akan menambahkan mengukur kadar lemak, Pak. Jadi kita bisa memasukkan kadar lemak, bahwasannya itu kadar lemak di dalam tubuh kita itu seperti apa, Pak? Apakah obesitas, berlebihan atau kekurangan ya Pak ya. Tentunya ya juga enggak hanya menghitung BMI aja ya Pak ya. Konten cadangan ya. Jadi kalau bisa ada konten cadangan ya. Oke, bagus. Konten tambahan Pak. Kan. Ya mungkin kalimatnya. Ya, ada konten cadangan Pak. Jadi usahakan Pak. Biar nambah nilai ya. Kalau BMI kan biasa. Iya Pak, baik Pak. Ini pakai database enggak? Enggak sih Pak, kita enggak pakai database sih Pak. Jadi kan kita tujuan pembuatan aplikasi kan hanya buat semua user ya Pak ya. Jadi user hanya memudahkan saja sih Pak. Jadi ketika si user menginstal aplikasi tinggal pakai aja untuk menghitung tingginya berapa, maksud, berat badannya berapa, iya. Seperti itu sih Pak. Maksud saya kayak smartwatch. Pakai smartwatch enggak?
kebetulan saya pakai ya. Di situ database-nya masuk ke handphone ya. Saya bisa nulis tuh hari ini tanggal berapa, kadar kalori saya berkurang berapa, minggu depan berapa. Nah, saya bisa mantau nanti. Oh, selama sebulan ini saya sudah olahraga menghilangkan kalori berapa. Ada seperti itu enggak? Maksudnya kalau pakai database SQL Lite kan bisa nempel tuh, ditulis tuh mungkin hari pertama tanggal sekian, BMI saya sekian, hari kedua sekian. Jadi sudah ada progres atau enggak. Kalau mau ditambahin itu bisa. Ya, kalau mau loh ya, saya enggak menyuruh. Cuma siapa tahu. Iya, Pak. Itu masih dalam progres rencana sih, Pak ya. Jadi nanti kita sesuaikan waktu dengan tim ya, Pak ya. Jadi semisal kita bisa dan ya ide aja sih. kalau mau itu bisa dilanjut ya, tadi kadar lemak, BMI, jadi skripsi dong, kan enak. Aplikasinya udah jadi, tinggal formalitas skripsi, Pak, mau gini-gini bisa nggak? Kan bisa. Terus dua programnya kan enak skripsi ya, 3 bulan selesai itu. Nggak perlu mikir susah-susah, temennya stres programnya. Kalau mau ya, dikembangin lagi. Oke, terima kasih Mas Putu dan kawan-kawan semua. Ada lagi yang belum maju? Ini kelompok berapa nih tadi? Kelompok 5, Pak. Tadi. Oh, yang 6 berarti yang belum ya. 6 tadi siapa ya? Chat. Menunggu antrian tadi bilangnya. Siapa tadi? Mas Andi. Mana Mia? Oke, ya kalau bisa ya, monggo silakan. Cuma ide aja. Dari kelompok 6, Pak, sudah kedengaran belum, Bang? Oh, jelas sekali suaranya, bagus. Enggak hujan apa? Di sini di Waleri belum, Pak. Oh. Planet, Pak. Mungkin hujannya dari Semarang Timur nih ya. Semarang Timur geser. Kak Iwis. Semarang Barat. Udah loh, Mas. Di sini Waleri itu, Mas. Saya sudah terang nih sekarang di Java Mall yang terang. Di RSI agak gerimis saja. Nah, gantian berarti ya. Oke, monggo Mas Andi ya. Oke, Mas Andi, Muhammad Andi, silakan. Enak mana pakai Zoom atau pakai ini? Mas, kalau presentasi? Pakai ini, Pak. Iya, pakai. Kelihatan belum, Pak? Belum di-share. Klik share-nya kok mati. Pakai handphone atau pakai apa ini? Pakai laptop ini, Pak. Pakai laptop yang sampingnya tangan itu kotak panah ke atas. Sudah, Pak. Ini tombol share-nya kok mati ya? Nah, loh. Pencet dulu, Mas, monitornya itu. Sabar, santai ya. Kemarin saya nguji batal. Nggak lulus mahasiswanya gara-gara nggak bisa nge-share. Konyol ya. Jadi besok kalau misalnya Anda masih ujian proposalnya online, tanya ke dosennya dulu, Pak, online-nya pakai aplikasi apa? Kalian belajar nge-share dulu. Ya, jangan pas hari H baru belajar. Ya. Bisa mempengaruhi nilai soalnya. Izin, Pak. Pakai handphone lebih mudah, lebih ringan. Saya yakin handphone-nya lebih canggih daripada laptopnya. Bentar enggak? Teman-teman ini ya. Handphone pasti kuat core kabeh. Laptopnya belum tentu. Bener kan? Bener enggak, Dimas? Kalau saya enggak, Pak. Laptop saya yang kuat, Pak. Oh, handphone-nya apa malahan? Mac Pro M1, Pak. Oh iya, ya, oh lama. Ya. Mas Roji, Pak. Wow, mantap ya. Pak Rutin yang dulu. Ya, gamer sih, Mas. Ayo bikin konten, Dimas. Maneman laptopnya api, oh. YouTuber dia, Pak. Oh ya. Gaming, Pak. Oh, kondang gaming, sip ya. Saya gamer aja, iseng-iseng. Mobile Legend nanti. Saya malah enggak main, Pak. Oh,
saya dulu Dota, terus ke sini. Dota pernah ikut turnamen. Sudah tua, males. Oke, sudah bisa nge-share? Sudah kelihatan, Pak. Ya? Sudah, oke. Monggo. Jadi, sebelumnya mohon izin, Pak. Ini karena tadi teman-teman masih belum bisa bergabung karena ada yang masih di jalan, katanya masih hujan gitu, Pak. Ya, enggak apa-apa. Sing penting besok pas proyek akhirnya ya, waktu UAS-nya itu ada semua. Oke. Diusahain. Bisa mulai saja, Pak. Ya, ya monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kelompok 6, ada sebenarnya ada 4 orang, saya sendiri Andi, kemudian ada Mas Yusuf, Mas Puji, juga Mbak Lilis. Gitu. Di sini kami akan sedikit mempresentasikan dari rencana kami, yaitu pembuatan sistem informasi pemesanan tiket bus secara online. Dan latar belakangnya tentu di zaman yang semakin canggih seperti saat sekarang ini, yang mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan, salah satu media informasi tersebut adalah internet. Internet merupakan media informasi yang sangat mudah untuk diakses melalui berbagai media komunikasi. Beberapa perusahaan penyedia layanan telekomunikasi telah memanfaatkan internet sebagai media untuk memperkenalkan dan meningkatkan pelayanan pelanggan. Saat ini pemesanan tiket masih bersifat manual, sehingga pelanggan customer harus datang ke loket resmi secara manualnya begitu. Tidak jarang juga kadang pelanggan tidak kebagian tiket karena tiket yang ingin dipesan telah habis. Berdasarkan masalah tersebut, penulis tertarik untuk membuat sistem informasi berbasis mobile guna memudahkan pelanggan dalam hal mengakses informasi pemesanan tiket secara online. Kemudian rumusan masalahnya, bagaimana menampilkan informasi pemesanan tiket secara dinamis melalui aplikasi untuk mempermudah para pengguna jasa dalam memperoleh informasi. Kemudian yang kedua, bagaimana merancang aplikasi pemesanan tiket itu secara online menggunakan perangkat smartphone atau mobile. Kemudian tujuan di sini, yang pertama membangun sistem informasi pemesanan tiket berbasis mobile untuk customer, kemudian ada web untuk admin sebagai back-end-nya. Kemudian yang kedua, menyediakan layanan informasi bus dan pemesanan tiket. Flowchart-nya secara ringkasnya seperti ini ya, jadi ada pelanggan juga admin. Jadi customer memulai dari menu, kemudian memilih menu pemesanan tiket, kemudian input data customer, kemudian pemesanan tiket, ada sukses atau belum, kalau sukses, kemudian mengupload bukti bayar, kalau belum mengulangi pemesanan tiket lagi. Ini kemudian, yakin Mas ya? Yakin gimana Pak? Yakin bikin seperti ini? Ini gini Pak, sebenarnya kan... Enggak, saya enggak ngelarang. Kalau bisa enggak apa-apa, bagus. Ya, bisa dilanjut ya, nih. Pak, seperti ini. Bisa dilanjut sampai skripsi nih. Ada back-end, ada front-end-nya. Komplit. Bener ya? Iya Pak, ini sekaligus untuk tugas proyek pemrograman web gitu Pak. Jadi oh, adminnya pakai webnya itu tadi ya? Iya betul Pak. Oke, siap-siap, bagus. Satu proyek, dua mata kuliah ya? Ya betul Pak. Cerdas sekali. Oke. Kalau bisa tak kasih nilai A nih kalau jadi. Amin. Kalau jadi sesuai tulisan flowchart-nya. Ya, tapi biasanya memang kalau rancangan ki muluk-muluk keren-keren ya. Pakainya DFD apa UML? Pakai DFD, Pak. Oke, DFD, Ini ada konteks diagramnya. Betul. Ada admin customer. Next. Yang teraneksnya ada level 0. Kamu kok pintar sekali bikin, siapa yang ngajari? Kebetulan saya mahasiswa transfer, Pak. Oh. Saya pernah dapat gitu, Pak. Oke. Mungkin yang kemudian yang ini level satunya. Oke. Temannya diajari Mbokan, mungkin ini dosen yang dulu kurang detail ngajari. Ya ini. Soalnya ini penting banget untuk skripsi. Kalau skripsinya nggak benar, perancangannya hasil outputnya nanti nggak benar. Ya jadi bingung. Coba kita lihat ke ERD-nya.
levelnya level ber- oh ya benar ya ERD ya. Level 1, Pak. Oh, oke. Okay. Ah, ini yang kadang-kadang mahasiswa enggak paham. Kira-kira nanti tabelnya di database ada berapa? Ini untuk tabelnya nanti kita kemudian dapat 4 tabel, Pak ya. Ya, bisa. Berarti kamu ngerti bacanya. Dah. Mudeng ya. Temannya nanti diajari ini, teman-teman yang lain hati-hati. Coba sebutin tabelnya apa aja kira-kira. Tabelnya yang pertama ada tabel user, mm-hmm. Ada tabel bus, kemudian ada kelas bus. Nah, untuk user dengan bus, nah, di satu tabel lagi yaitu tabel pesanan. Ada lagi yang kurang, tapi tidak nyambung ke sini, terpisah. Tabel user. Di admin kan ada usernya. Jadi kalau, jadi ya. di sini masih cuma yang RD dan DFD-nya yang di Android ya. Oke, Pak. Belum yang di backend-nya. Kalau mau benar banget ya di backend-nya juga diikutkan di sini. Ya, makanya tadi bilang DFD levelnya kok cuma satu toh. Padahal di backend-nya kan juga ada perancangan kegiatan toh di sana di backend-nya. Kan nyambung juga. Jadi kalau mau detail DFD level 2 harus ada yang bahas tentang backend-nya. Di sini kan cuma yang di Android ini toh. Ini kalau dari konsep kami kok untuk backend-nya ada di DFD level 0 juga ada. Malah level 0 mana sih? Di proses. Oh, admin ya. Admin. Admin ya. Lah kok di ERD-nya enggak ada? Makanya saya bingung. Nah, admin mana? Ada miss sedikit, Pak. Orang. Kalau berdasarkan rancangan kami kemarin, rencana pengen tak gabungkan ke user sekalian, tapi kayaknya kok kurang pas lagi nanti, Pak. Ya, enggak apa-apa sih. Oh, gitu. Nah, kira-kira data di admin itu nyambung ke sini enggak? Nanti tak pisah aja, Pak. Nah, amannya lo ya. Amannya user ya. Admin terpisah dari sini. Kenapa kalau adminnya nanti ke hack, ini aman. Oh. Kalau ininya ke hack, yang admin aman, jadi bisa dipulihkan. Oh, gitu iya, loh. Iya. Nyambung, Pak. Oke, okay, next. Tadi. Alat-alat kami rencana. Berarti pakai JSON ya? Iya, Pak. Nanti pakai REST untuk ke. Oh, REST. Oke. Okay. REST API. Sam, bagus. Next. Untuk metode pengembangan kita pakai SDLC atau waterfall, Pak ya, karena pembuatannya rencana step by step dari awal sampai testing terakhir. Artinya user nggak boleh minta tambahan-tambahan ya, bedanya yeah. Di situ. Nih lo, aku punya aplikasi mau mbok pakai, yowes ora mbok pakai, yowes. Nah, itu waterfall. Okay, next. Next. Oke. Okay. Okay. Saya antusias untuk yang ini kelompok 6. Semoga bagus. Untuk teman-teman, kalau berani seambisius kelompok 6, sekalian teman-teman belajar JSON ki opo sih. Ya. Jadi bisa minta Mas siapa Andi ya? Panggilannya Andi atau apa Muhammad atau? Panggilannya Andi, Pak. Oke, okay, Mas Andi, ada contoh project JSON? Ada, Pak, beberapa. Nanti mungkin bisa di-share ke teman-teman. Ini loh contoh JSON biar dipelajari dulu, dibaca-baca dulu. Tapi pakainya Android Studio ya. Rencana begitu, Pak. Nah, permasalahan ya, mungkin Mas Stepper Dimas bisa kuat. Android Studio itu nyaman 8 GB RAM-nya. Walah itu, Pak. Enggak, saya bilang nyaman. Begitu diklik muncul, itu kan nyaman. Nah, kalau bisa jalan itu RAM 4. 16 GB RAM saya, Pak. Nah, kuwi ngene wae skripmu mbok gawe kontak-kontak. Mas, kompilke nang. Mas. Nah, suruh Dimas kompilin. Kompilin jalan, oke, okay, jalan. Error. Tapi enggak enak juga ya kalau beda jarak jauh. Ya, okay. Ini Mas Andi laptopnya bisa kuat? Untuk yang versi-versi 1 tahun ke belakang kemarin masih kuat, Pak. Kalau sekarang belum tak coba. RAM-nya berapa? 4, Pak. Oh, masih kuat, cuma agak lama. Ya, enggak. Kemudian milih itunya. AVD-nya mungkin jangan yang Android R ke atas ya. Oh, iya, Pak.
itu jadi berat banget ya. Punya saya 8 giga juga berat banget. Ya saran saya seperti itu aja. Ya, ini Mas Dimas, iman-iman kalau laptop nganggur gue mungkin tok. Tutorialnya Mas Andi, ayo mintain langsung. Kenapa? Kamu bisa JSON. Kamu bisa bikin aplikasi. Kamu bisa jual di Play Store. Ya, simpel-simpel. Kayak tadi yang dibikin Mas Dimas tadi ya, yang mbok share yang bumi apa itu? Bumipedia. Nah, itu mbok ganti jangan Bumipedia, misalnya buat tutorial cara sholat ya, buat anak-anak kecil. Itu bisa. Yang tadi yang suara-suara juga bisa, tapi lebih keren lagi kalau misalnya Dimas asli mana? Semarang, Pak. Semarang. Semarang soke sih sistem informasi Semarang. Kayak yang saya kurangan itu daerah mana? Weleri, daerah mana dekatnya Pekalongan itu apa namanya? Batang ya. Batang ya? Batang kemarin. Batang itu objek wisatanya belum ada. Bikin aplikasi kafe enak di Batang dan Weleri misalnya. Ya kan saya lihat tuh banyak-banyak tempat enak-enak nongkrong-nongkrong di sana. Ya coba dibikin pakai database JSON, dikonekkan ke konten ke apa Google Map ya, jadi bisa ke sana. Kemudian kerjasama dengan kafe-kafenya. Oh Mas, mau nggak tak promosiin di aplikasi saya, tak konekkan dengan WhatsApp-nya jenengan ya, saya nggak butuh bayaran misalnya kayak Gojek kan pertama nggak butuh bayaran, awal-awal nggak butuh bayaran ya, tapi ketika orang sudah banyak nambah-nambah konten-konten yang mau masuk ke Gojek itu bayar. Ya, gitu awalnya gratis-gratis. Kalau sudah banyak yang menggunakan aplikasi untuk wisata di Weleri atau mana yang kamu bikin, setiap download bisa menghasilkan uang. Ya, mungkin Mas Andi pernah dengar aplikasi yang game yang apa yang burung bisa naik turun masih ingat enggak? Ngalamin enggak teman-teman ini? Apa sih ya namanya lupa Flappy saya. Flappy Bird. Oh ya, Flappy Bird ya. Tahu nggak penghasilan hariannya berapa dulu tuh? 425 juta dari download. Ya, tapi itu orang Vietnam yang bikin. Ya, tapi akhirnya dicabut teman dia gara-gara diprotes ya. Anak-anak Vietnam main game itu terus. Ya, 3 bulan itu dia bisa nggak sampai berapa ratus, berapa juta dolar. Ya, aplikasi iseng itu, Pak. Ya, siapa tahu kamu bikin. Oh, gitu tok simpel ya. Ya. Plus kalau Anda sudah punya aplikasi yang kamu share di Play Store, ya Play Store itu cuma butuh Rp300.000 seumur hidup. Ya, nanti mungkin Anda mau ngelamar ke Google atau kemana. Ya, kemarin ada mahasiswa saya sih tak suruh gitu. Ketika wawancara, dia pamerin tuh aplikasinya. Keterima deh ke sana. Ya, tapi kerjanya di anak perusahaannya. Ya. Beberapa teman-teman di Telkom kerja di sana. Ya, ada yang keterima juga di rumah sakit Tugu juga. Jadi angkatan 2000 berapa tuh ya? 2015 kalau enggak salah. Itu yang saya ajarin Android dari awal ada 3 orang tuh sekarang di rumah sakit Tugu jadi IT-nya. Yang bikin aplikasi-aplikasi macam-macam. Yang di Google ada 2 orang, ya lumayan. Jadi teman-teman perlu namanya portofolio. Jadi ketika sudah sampai ke tahap wawancara, tinggal kamu buktiin. Ini saya punya portofolio ini. Silahkan. Kalau web ya berarti nanti kamu upload ya hosting. Nah kalau misalkan gini Pak, cintanya Pak. Kalau misalkan portofolio itu ada di perusahaan tempat kerja semua, gimana itu, Pak? Nah, makanya itu kamu harus izin. Ini milik hak ciptanya siapa ketika kamu bikin? Yang menjadi masalah itu hak cipta. Ya. Boleh perusahaan menggunakan, tapi hak cipta milik saya. Yang kadangkala orang Indonesia kurang aware ya. Ketika kita kerja, ya... Kita Anda kerja ke sana dimiliki perusahaan. Perusahaan paling bayar piro? Gajimu piro? 15 juta ke atas, 20 juta ke atas tidak masalah ya per bulan.
per bulan loh ya. Nah itu yang kadang-kadang teman-teman di Indonesia kurang menghargai dirinya sendiri. Digaji cuma 2 juta kan gawe aplikasi komplek kayak Gojek. Oh no, aku sampai miso-miso mahasiswa aku. Ya. Itu gini Pak, kalau di daerah ini berdasarkan pengalaman saja Pak ya. Iya. Anu Mas, di stop screen dulu Mas. Oh enggak. Mic-nya belum dinyalain Mas Andi. Oke, udah. Kalau di daerah Jawa Tengah kok agak rendah gitu ya Pak ya untuk salary. Masalahnya itu dia. Yang Jawa Tengah itu enggak berani nuntut, makanya orang-orang Jakarta, orang-orang Surabaya seneng dapat orang Jawa Tengah. Karena tuntutannya kecil. Ya, sak trimoning pandung. Jadi diberi berapa aja manut asal kita masih bisa hidup. Nah, itu kekurangannya. Terutama anak Stekom, ya. Dia enggak bisa menghargai dirinya sendiri. Ya. Jadi jangan sampai program yang Anda bikin engine-nya dipakai perusahaan lain, dikembangkan dan Anda terlupakan. Engine itu kekayaan intelektual Anda. Jadi, kalau disuruh ngasih skripnya, jangan mau. Kalau perusahaan minta dibikin aplikasi ya dibikin APK-nya aja. APK yang tapi sudah di-lock ya. Jangan sampai APK biasa enggak kamu lock itu bisa di decrypt loh, dibongkar. Paham? Saya pernah soalnya ya di compiler APK itu ada, dibuka APK-nya dilihat, oh skripnya begini toh, oh ininya begini-begini, oh tak pelajari tak bikin mirip, bisa itu. Padahal ide intelektual itu yang mahal, ide konten, ide apa ya. Gojek bisa gede-gede tuh karena ide, oh ojek kalau pakai Android lebih keren. Ditiru perusahaan lain ternyata nggak bisa se booming Gojek kan, bener kan? Ada perusahaan Maxima atau apa Anda lihat itu masih kurang ya. Yang bisa cuma Shopee sekarang agak nandingin ya, Shopee karena dia punya aplikasi jual beli sekalian toh, orang Indonesia nggak mau install kebanyakan ketengalah ya. Ini sekedar cerita bahwa ide intelektual mahal, jangan sampai dimiliki oleh orang lain padahal ide kamu. Ya. Jangan diomongkan ke orang banyak juga. Siapa tahu dicuri juga idenya. Ya, dicuri dibikin orang. Ya, lebih baik dikerjakan sendiri. Coba dipromosikan sendiri. Ya, ini sekedar informasi aja. Kecintanya lagi, Pak. Ya, monggo. Kalau posisi kita sebagai programmer, Pak. Itu untuk berbagai source aplikasi yang kita buat itu apa bisa kita ambil milik sendiri gitu. Hak paten toh, hak cipta. Kamu mau ajuin ke hak cipta dulu. Kalau posisinya sebagai karyawan sebuah startup gitu. Iya, kamu majuin ke hak cipta dulu. Itu ciptaanmu. Dulu-duluan mana yang ke hak cipta? Kalau kamu sudah punya hak cipta yang diakui oleh negara, startup mau make harus izin kamu. Terserah kamu nyuruh startupnya membayar ya ora popo. Orang bayar ya ora popo, terserah kamu. Yang penting hak ciptanya. Hak kekayaan intelektual itu penting. Tahu kan ngajuin hak cipta? Kalau teknisnya belum tahu, cuman kalau dengar-dengar sudah pernah dengar. Saya online sekarang ada Mas, Anda googling aja HKI online gitu ya, Google itu nanti muncul aplikasinya dari pemerintah. Anda cuma perlu nge-share source code kalau paten ya, terus APK, terus video jalannya itu, terus NPWP kalau punya, bayar aplikasi berapa juta ya kalau paten. Paten mahal, nanti akan diteliti mereka. Kalau itu yang belum pernah ada yang pakai, nanti keluar. Kalau mana saya HKI tok yang murah, HKI 600 ribu ya. Jadi HKI semua orang boleh menggunakan kalau saya. Tapi harus izin dulu. Ya. Saya punya hak cipta. Ya, bukan paten, beda lagi. Kalau paten harus bayar kamu otomatis. Tapi kalau HKI harus izin dulu.
Tidak boleh pakai tapi harus izin. Oke, jelas Mas Andi ya? Ya Pak, jelas Pak. Kalau pengen enak sih, Anda pernah dengar freelancer.com nggak? Iya Pak, dulu pernah main di sana. Nah, saya dulu awal di sana. Ya siapa tahu nanti ada perusahaan besar yang nyantol ke situ. Oke, terima kasih nah, Mas. Itu, Pak. Gimana? Yang agak disayangkan itu dulu proyeknya banyak, cuman di kantor semua. Dulu kan pakai source kan di Git semua. GitHub. Sekarang sudah keluar di perusahaan itu sudah nggak punya akses di Git-nya. Oh ya itu. Salahnya di sana ya. Perusahaan juga pintar. Nah, kalau tahu itu ternyata pengalaman aja. Ini nanti tanya source code-nya milik siapa. Kalau kerjaan nanti kalau di tawar menawar gaji. Kalau source code-nya nanti punya perusahaan, ya kamu minta gajinya agak tinggi dikit. Ya. Kalau source code-nya milik kamu ya wis standar enggak masalah. Karena nanti bisa masuk ke apa? Royalty dan lain-lain dan teman-teman. Ya. Teman saya ada soalnya yang punya royalty. Sekarang hidupnya damai di Singapura. Ya, perusahaannya Singapura bayar dia terus. Walaupun dia enggak kerja masuk rekening terus ya. Lumayan sih $40,000 per tahun. Berapa ratus juta itu berarti? Ya ratusan juta ya lumayan. Ya, itu kalau mengetahui apa menilai harga diri Anda sendiri ya. Soalnya kemarin ada mahasiswa disuruh bikin program komplek bayar juta toh. Ada yang bikin logo dibayar terima kasih toh. Wah, padahal logo bisa dijual. Ah, itu ya eman-eman ya. Jadi teman-teman harus tahu menghargai. Yuk. Kemarin ada yang jual di mana ya? Saya lupa tuh. Ada teman tuh yang jual logo murah, Mas. Cuma $2. Tapi yang download, Mas. Ya, yang download sudah sampai 100 ribu. Ya, $2 kali 100 ribu. Ya, lumayan. Ya, bukan logo sih, apa namanya ya. Yang kayak di YouTube, apa, di Android itu loh, apa namanya ya. Yang gambar-gambar lucu-lucu itu loh. Apa sih? Nah, stiker. Dia bikin ide stiker gitu. Ya, lumayan. Ya, tapi yang murah tapi yang download banyak lo juga enak. Oke, mungkin bisa sharing besok kapan lagi. Minggu depan minggu tenang ya berarti ya. Bener gak? Ya, Pak. Oke, minggu tenang. Minggu tenang. Ujiannya teori ya. Nanti teori aja. Oke, terima kasih semua. Sidik kok aku paling 3 soal aja. Ya, terima kasih. Semuanya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.